Hello everybody, welcome back to the class, and now we are on Unit 12. And the title of the Unit 12 is Lives An Adventure. Okay, now we are on the episode 31, and today we learn how to express the future plans. So, our learning outcomes for today's lesson, number one, is you understand how to express the future plans ya, Bagaimana mengekspresikan rencana rencana di masa depan future plans And the second one, you understand how to express what is going to happen in the future apa yang terjadi di masa depan in regard to the clues we have in the present sehubungan dengan petunjuk-petunjuk yang kita punya saat ini so number 2 is to express what is going to happen in the future apa yang akan terjadi di masa depan in regard to the clues we have in the present sehubungan dengan petunjuk-petunjuk yang kita punya saat ini Oke, okay, jadi nanti kita lihat ya seperti apa kalimatnya. Oke, okay, jadi yang pertama adalah how to express the future plans. So, to express the future plans, ya future plans, rencana-rencana di masa depan, we use to be going to. Ingat ini ya, to be going to. Kalian harus tahu dulu ya, to be itu is, am, are ya itu to be yang kita gunakan di sini baru going to jangan lupa bagian ini ya to be going to for example ya for example I going to travel to Europe next month tapi ini masih belum lengkap ya saya bilang tadi harus ada to be di sini ya jadi harus ada to be M jadi, I'm going to travel to Europe next month. Ini adalah sebuah rencana. Jadi, untuk mengekspresikan rencana, kita harus menggunakan going to dan kita juga harus menggunakan to be terlebih dahulu. Ya, to be-nya tergantung subjeknya ya. Kalau misalnya subjeknya I, maka kita pakai M. Kalau subjeknya she, makanya is. I'm going to travel to Europe. Itu rencana. She is, okay, atau she's going to start her French class tomorrow, for example. Ya, jadi dia akan memulai kelas bahasa Perancisnya tomorrow. Ya, besok. Another example, they are. It is also possible to say they are going to come home soon. Mereka akan pulang segera. Am going to atau is going to atau are going to artinya akan. Dalam bahasa Indonesia kita bilang akan. Jadi untuk mengekspresikan akan ada dua cara. Yaitu dengan menggunakan be going to atau menggunakan will. But on this video, we don't talk about will. Ya, di video kali ini kita tidak membahas tentang will. Kita fokus pada going to saja dulu, ya. Jadi caranya adalah kita menggunakan to be going to plus verb, base form, ya. Jangan lupa, verbnya itu harus base form atau kata kerja dasar. Tidak boleh salah tidak boleh travels, tidak boleh, tidak boleh traveled, tidak boleh, tidak boleh stars, tidak boleh starting juga tidak boleh, tidak boleh juga started, harus base form, harus bentuk pertama, oke? Okay. Atau kita juga bisa mengatakan to be going to plus be jika tidak ada kata kerja jadi kalau tidak ada kata kerja kita menggunakan be. Ya, jadi ada dua. Kalau ada kata kerjanya seperti travel itu kata kerja, start juga kata kerja, come juga kata kerja. Jadi kalau misalnya tidak ada kata kerja bagaimana? Contohnya saya akan sedih apabila kamu pergi. Ya, jadi saya akan sedih ini kita bilangnya I'm going to be sad. Jadi kita harus menggunakan be di sini apabila tidak ada kata kerja. There is no verb. Ya, di sini tidak ada kata kerja. Ya, karena going to bukan kata kerja. Dia akan di sini. Ya, jadi kalau hanya sad maka kita menggunakan be terlebih dahulu. Jadi sampai di sini jelas dulu ya. Jadi harus ingat to be going to untuk mengekspresikan future plan, rencana-rencana ke depan. Di sini ada pekerjaan, architect, journalist, pilot, interpreter, accountant, teacher, doctor, athlete. For example, kita bilang adik saya akan menjadi dokter. In English, we can say, "My brother is going to be a doctor." Is going to merupakan akan, itu bukan kata kerja ya. A doctor bukan kata kerja. Jadi karena ini bukan kata kerja, maka kita harus menggunakan be terlebih dahulu. Ya, seperti tadi ya. Jadi kita harus menggunakan be dulu. Jadi, "My brother is going to be a doctor." itu kalau tidak ada kata kerja ya atau misalnya misalnya jika kamu tidak makan kamu akan sakit ya contohnya seperti itu ya jadi kamu akan sakit berarti you are going to be sick jadi ini you are going to ini merupakan akan ya baru kita menggunakan be terlebih dahulu baru kita menggunakan sick jadi, ini salah satu kegunaan B di sini, ya. Jadi, B itu kita gunakan in the future untuk mengekspresikan kalimat yang akan terjadi sampai di sini. Jelas dulu, ya. Setelah itu, kita akan lanjut di sini. Kita ada kalimat: "Frank and I are learning to fly." Frank dan saya sedang belajar untuk terbang. Nah, ini karena ada bukti-buktinya mereka sedang belajar untuk terbang berarti akan menjadi pilot. Jadi we are going to be pilots. Ada s di sini ya pilot karena we kami lebih dari satu orang. Jadi mereka akan jadi pilot. Kenapa? Karena mereka sekarang sedang Belajar bagaimana menerbangkan pesawat itu tadi yang saya bilang, yang kedua ini tadi, to understand how to express what is going to happen in the future in regard to the clues we have in the present. Jadi, sehubungan dengan petunjuk-petunjuk yang kita punya sekarang, petunjuknya adalah mereka sedang belajar menerbangkan pesawat. Karena mereka sedang belajar menerbangkan pesawat, berarti akan terjadi di masa depan kita bisa memprediksikan dari ini. Jadi, itu artinya mereka akan menjadi pilot. Sekali lagi, ya, biar jelas, jangan langsung bingung, ya. Contohnya, contohnya sekarang, saya sedang belajar nyanyi, jadi I'm learning to sing. Saya sedang belajar bernyanyi. Karena saya sedang belajar bernyanyi, itu artinya saya bisa mengatakan, "I'm going to be a singer." Saya akan menjadi seorang penyanyi. Another example, misalnya, "My sister is good at dance." Ya, good at artinya pandai, pintar. Bagian ini, ya, jadi dia pintar menari. Karena dia pintar menari, saya boleh mengatakan dia akan menjadi seorang penari. Berarti, she is going to be a dancer. Atau misalnya, kamu sedang belajar ilmu pendidikan misalnya. Renata is studying English pedagogic. Ya. English pedagogic artinya pendidikan bahasa Inggris. Saya boleh mengatakan bahwa Renata akan menjadi guru bahasa Inggris. Berarti, Renata is going to be an English teacher. Jadi Renata akan menjadi guru bahasa Inggris karena dia sekarang kuliah jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi dia akan menjadi seorang guru bahasa Inggris. Ya, jadi ini yang akan terjadi di masa depan karena bukti-bukti yang sekarang itu tadi yang saya bilang nomor dua. Karena petunjuk-petunjuk yang kita punya sekarang, Berarti kita bisa mengatakan bahwa ini akan terjadi ke depan. Jadi, kalau ada petunjuk, "Oh, dia sekarang sedang kuliah jurusan bahasa Inggris" atau jurusan pendidikan bahasa Inggris, berarti dia nanti akan menjadi guru bahasa Inggris. Terus ingat lagi, kalau tidak ada kata kerja, kalau diikuti oleh kata benda atau kata sifat, maka setelah "going to" ini harus kita tambahkan "be" terlebih dahulu. Oke, okay. sampai di sini jelas ya. Sekarang di sini ada beberapa pekerjaan, ya, arsitek, jurnalis, pilot. Jadi di sini ada petunjuk, ya. Petunjuknya adalah Bob loves children. Bob menyukai anak-anak. Karena Bob menyukai anak-anak, dari sini kita pilih kira-kira dia akan jadi apa ya? Kalau dia suka anak-anak berarti kemungkinan besar dia akan jadi guru, ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa e, karena Bob ya kita ubah menjadi he berarti he is going to be a teacher dia akan menjadi guru, ya. Ini petunjuknya dia suka anak-anak, ya. Terus kalau yang kedua Mary is good at languages, oke okay. Maria pintar. Good at... Terus ada sesuatu... Artinya dia pintar bidang ini... Dia pintar di bidang bahasa... Kalau dia pintar di bidang bahasa... Kira-kira... Pilihannya dia jadi apa ya... Oke, kalian coba kerjakan ya... Kalian bisa lanjutkan ini... Kira-kira orang ini mau jadi apa ya... Uh, saya sudah buat quiz online ya... Ini pilihan pekerjaan ya... Ada delapan... Nah, ini contohnya tadi... Bob love children... Jadi kamu boleh tulis di sini... Kamu jangan mengulang Bob lagi ya. Biasanya dalam bahasa Inggris seperti itu tidak diulang-ulang lagi nama orangnya. Kita ganti kalau satu orang pakai he. Ya, yeah, he is going to be a teacher. Kalau Frank and I, Frank dan saya berarti kami dong atau kita ya. Kami. Berarti kita ubah menjadi kami. Kami akan menjadi pilot. Seperti itu ya. Jadi kalian lanjut 1 sampai 7. Oke, itu yang pertama. Oke, okay, jadi jangan lupa sekali lagi bahwa ya kalau you are pasangannya, kalau he is, kalau we are, they are going to be a dancer, kan menjadi penari. Kalau negatif kita pakai I am not going to leave tomorrow. Saya tidak pergi besok, tidak akan berangkat besok. Kalau you, you aren't. Ya he atau she isn't we aren't they aren't Jadi sampai di sini jelas ya untuk mengekspresikan apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, what is going to happen. Nah, begini cara menanyakan apa yang akan terjadi ya. What is going to happen? Apa yang akan terjadi? Lihat gambar ini. Ini bridge. Ini jembatan, orang ini akan melompat. Look at the man. Lihat orang itu on the bridge di atas jembatan. I think saya pikir he is going to jump. Saya pikir dia akan melompat. Jadi karena uh, kita lihat ada bukti-buktinya, kita lihat bahwa dia sepertinya akan melompat, berarti kita boleh menggunakan is going to mengekspresikan hal itu. Dia akan melompat perasaan kamu sekarang adalah petunjuk-petunjuk sekarang adalah I don't feel well. Saya merasa tidak enak badan. Jadi kalau kamu merasa tidak enak badan, berarti kamu akan sakit dong. Ya, jadi kalau kamu akan sakit, kamu bilang I think I am going to be sick. Ini pilihannya di atas ya. Jadi kalian coba lanjutkan juga ini ya. Ada kuis online-nya juga sudah saya bikin ini pilihan katanya tetapi kalian juga harus membuat dalam bentuk uh, is going to ya is going to atau am going to atau are going to ya tergantung subjeknya ya kemudian di sini ada Rosie ini Rosie dan Miss Bishop uh, Rosie ini sedang belajar menari ya dia masih anak-anak and Miss Bishop is a teacher Nah, di sini keduanya ini mereka mengatakan apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Ya, jadi mereka menceritakan rencana mereka. Kita sekarang belajar tentang rencana ya, bagaimana mengekspresikan rencana, how to express the future plan, rencana-rencana ke depan. Jadi di sini ada audionya. When I grow up, I'm going to be a ballet dancer. Jadi uh, Rosie I ini menjelaskan dancing. apa yang akan terjadi atau rencana-rencananya. Silakan dengarkan apa yang dia bilang. Ini listening ya. Ini bagus untuk meningkatkan listening skill kalian. Jadi kalian dengarkan. Ini rencana-rencana mereka ya. Ada yang bilang I'm going to be a ballet dancer, ya. Kira-kira siapa yang mengatakan ini? Apakah Rosie yang mengatakan itu atau Miss Bishop? Kalian dengarkan, jadi kalian menjawab dengan lihat di sini, kalau B, both, both artinya keduanya, ya both artinya dua-duanya, jadi dua-duanya mengatakan hal yang sama, misalnya Rossi mengatakan hal ini, dan Miss Bishop juga mengatakan hal yang sama, jadi pakai both, tetapi kalau hanya Rossi saja pakai R, dan kalau hanya Miss Bishop pakai MB. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalian coba dengarkan, Lalu jangan khawatir. Kalau misalnya kalian tidak paham apa yang dia bilang, di sini ada transkrip audionya juga terjemahannya. Ya, kalian nanti klik di sini. Ya, juga kunci jawabannya ada. Juga, ini banyak latihan, ya, banyak latihan untuk kalian. Nah, di sini, what is going to happen, apa yang akan terjadi. Ya, choose the sentence from the box that describes what is going to happen. Ini sudah gelap berarti mau hujan ya. Kalau mau hujan kita bilangnya apa? Ini pilihannya ada di sini ya. Kalian tinggal menulis di sini nomor satu kira-kira apa ya pilihannya di sini. oke okay. And the last one sama isiannya sama cuma kalian cocokkan cocoknya dia masuknya di mana. Take an umbrella. Kenapa kamu membawa payung? Dia suruh bawa payung kenapa? Karena mungkin akan hujan ya. Pilihannya ada di sini. Jadi saya pikir uh, sampai di situ untuk video 31 ini, sekarang kalian boleh menulis apa rencana-rencana kalian, kalian tulis di dalam sebuah buku, rencana yang akan kalian lakukan ke depan. Cara membuat kalimatnya adalah to be going to. Uh, this is how to express the future plan. Oke, okay? so thank you for watching, keep learning, keep practicing, and good luck.